Okay, saya rasa untuk kalender sudah selesai. Okay, dah sambil lalulah sebelum kita tamatkan 5 minit lagi ni. Eh. Okay, saya paparkan apa yang pembelajaran digital itu. Termasuk sikit paparan digital. Pembelajaran digital, digital learning. Okay, dalam digital learning, arahanlah PDPR tu. Okay. Kita sambil lalu saja ni. Yang ni tambahan saja. Okay, di dalam aplikasi untuk guru, dia sudah menyediakan ke satu Microsoft. Apa beza Google dan Microsoft? Memang berbeza tu. Dalam Google ni dia ada anak-anak dia Google Classroom, Google Meet, Google Drive. Berbeza dengan Microsoft, Microsoft Teams dan OneDrive. Tapi ingat yang kita guna Word, PowerPoint masih berada dalam Microsoft. Dia lebih besar lagi. Okay, untuk hari ni kita dah belajar Google Meet dan pendedahan Google Classroom untuk satu masa nanti lah. Okay, dan kita interactkan dalam Google Calendar. Okay. Cuba tengok Google Classroom. Okay, dalam Google Classroom merupakan satu paparan kelas kita. Okay, paparan kelas kita, paparan sesi pembelajaran kita lah. Okay. Dan saya cadangkan lah supaya setiap cikgu, kalau cikgu ada 4 kelas cikgu mengajar, setiap kelas tu cikgu buka atas nama cikgu, cikgu. Bukan atas nama mata pelajaran. Okay, cikgu createkan Google Classroom cikgu tu atas nama cikgu. Contoh, cikgu Aspi dia mengajar RBT. Ada 3 kelas. Okay. Cikgu Aspi akan buka RBT kelas cikgu, kelas dia sendiri. Okay, create. Okay. Type kelas RBT cikgu Aspi. Okay. Kemudian, kalau ada 4 kelas, RBT cikgu Aspi kelas 1, kelas 2, 3, 4. Okay, kenapa saya cadangkan supaya buka bawah nama cikgu? Jangan atas nama panitia. Sebab kalau atas nama cikgu, dia akan berada pada konsel cikgu. Okay. Maksudnya kalau sekolah tu ada 40 orang guru, dia bukan ada 40 kelas saja sebenarnya. Kalau satu guru mengajar 4 kelas, 4 kali 4, jadi 160 kelas dah ada. Ingat tu. Sebab Google ni kelebihannya kita boleh membina kelas kita sendiri. Dan kita tak perlu kongsi lah kelas kita dengan kelas lain. Sebab nama kelas kita tu ada senarai nama dia tersendiri. Okay. Yang berlaku sekarang ni di sekolah, contoh tingkatan 3, ada 5 mata pelajaran. Jadi Google Classroom ada 5 saja mata pelajaran dia, tingkatan 3. Sebenarnya setiap cikgu tu buka mata pelajaran dia sendiri. Geografi, cikgu Aini. Okay. Ada 3 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Okay. Itu yang lebih baik daripada cikgu kongsi Google Classroom. Okay. Kongsi Google Classroom dipanggil taraf yang kedua, iaitu kita perluaskan pembelajaran kepada kumpulan lain. Yang seeloknya apabila kita dah masuk fasa kedua, cikgu boleh luaskan PDP cikgu tu dengan pelajar sekolah lain. Itu yang kerajaan minta Google Classroom diguna pakai. Tapi benda tu tak berlaku lagi lah sebab ramai lagi guru yang tidak menggunakan Google Classroom. Okay. Jadi seeloknya selepas ni cikgu bukakan Google Classroom, cara dia kaedah yang pertama pergi pada digital, 5 pembelajaran digital cikgu. Okay.
yang pertama tu pembelajaran digital, digital learning. Cikgu pergi pada Google, Google Classroom. Okey, cikgu klik saja Google Classroom, dia akan pergi pada Google Classroom cikgu. Okey. Dan cikgu pergi pada tanda campur ni, join class. Okey, satu create class. Okey, join class, kelas yang dah ada. Kita masuk. Yang create class ni kelas yang belum ada. Kita bina kelas kita sendiri. Jelas cikgu lah. Okey. Okey, berbalik kepada tu saya contohlah saya dah ada kelas ni, contoh ni belajar online Jun. Okey. Saya dah buka satu Google Classroom iaitu belajar online Jun. Umum dan macam mana kita nak suruh pelajar kita join kelas? Okay, ini adalah dia punya kod. Okey. Nah, cara dia kita boleh copy dan kita invite. Okay, itu satu yang pertama. Okay, di dalam Google Classroom juga ni ada Meet dia. Ha, tadi saya beritahu Meet ada di dalam kalender. Tapi sekarang ni Meet juga berada di dalam Google Classroom. Ha, jadi berapa dah Meet ada? Tiga lah. Dalam email ada Meet, dalam kalender pun ada Meet, dalam Google Classroom pun kita ada Meet juga. Maksudnya kita ada tiga Meet di sini. Ha. Sebenarnya Meet ni kita boleh jadikan satu saja. Ha, kita boleh kongsi belah ke ketiga-tiga cabang tu dengan satu Meet ni. Macam mana? Okey, saya tunjuk satu. Kita tengok pergi ke yang kedua, classwork. Okey, kalau cikgu pergi ke classwork, pasang tak ada Meet juga sini lah. Google Calendar, class drive folder. Okey, saya pergi Google Calendar. Okey, cuba tengok dulu. Ke mana dia pergi? Okay, Google ni, okay, ah, dia pergi ke okay, calendar kita. Okey. Ya. Yeah. Oh, ni baru masuk. Pak Sakni tu statik ni, tayangan ni. Ah. Sebab ni. Ni baru tubik calendar. Pak Sakni tu dia duduk ada depan je, dia tak masuk ke kata oh, classroom dalam dia dalam Meet dalam Google. Ni calendar ni ada ni. Kadang Pak Sakni tu dia statik ni. Kan saya patah balik. Sekarang ni macam ni tadi dah. Di Google tadi, Google Classroom dah, betul? Ya. Okey, kemudian apabila kita klik Google Classroom, dia akan pergi kepada Google Classroom. Saya share balik. Saya patah balik. Okey, dia akan pergi kepada Google Classroom. Okey, dalam Google Classroom ni, contoh saya buka belajar secara online. Okey, kemudian dalam classwork ni, ni dalam Google Classroom kita lah, dalam classwork. Okey, macam mana kita nak buat Meet? Kita nak addkan Meet tu dalam kalender. Okey, kita pergi ke Google Calendar. Okey, dia akan sampai kepada kalender kita balik. Okey, berbeza dengan yang pertama tadi. Yang peringkat awal kita belajar tadi, iaitu kita dapat kalender daripada mana cikgu? Daripada email lah. Peringkat awal tadi kita dapat kalender kita ni daripada email sini. Ha, cikgu ingat tadi yang kita ada email kita. Ha, dah. Ha, ni peringkat awal kita mula daripada email. Sekarang ni kita dapatkan kalender ni daripada Google Classroom. Nah, dia benda sama je aku. Dia semua pusing-pusing je. Okay, kita tengok sini. Ha, dia ada dah tarikh 4 bulan tu. Ha, perjumpaan semua sekali ni. Okay. Jadi macam mana kita nak guna Meet tersebut? Sama macam tadi. Kita pergi create. Okay. Okay, dan kita buatlah tajuk bila, dan dalam sini pun ada dia punya Meet, add Google Meet. Okay, biasa jelas dah yang kedua di mana kita dapat Google Calendar. Okay, ada persoalan ataupun
merasa hilang kat mana dah. Ya go. Okey, saya dah terang dah dua mic kita dapat, satu daripada Gmail email kita, yang kedua kita dapat mic daripada Calendar. Okay, yang ketiga kita dapat mic juga daripada Google Classroom. Okay, ada soalan ataupun rasa kat mana lah kita ni hilang dah mana lah. Macam mana cikgu? Kita ambil masa 5 minit lagi lah. Kita sekarang ni pukul 3.20, 3.30 lah kita berhenti. Okay cikgu, ada persoalan? Ataupun nak suruh saya terang balik? Okey cikgu. Ya. Yeah. Okey, satu lagi tambahlah. Saya ada 5 minit lagi ni. Kita 10 minit lagi. Jadi saya nak tunjuk satu lagi attendant. Okey, attendant. Attendant kita dapat gunakan secara automatik di dalam Meet. Jadi di dalam Google Meet ni kita tak perlulah bagi Google Form. Kita tak perlu hantar Google Form. Tapi Google Form ni sudah jadi kebiasaan apabila kita masuk mesyuarat, minta Google Form lah. Tak apa cikgu boleh buat, teruskan tak ada masalah. Okey, tapi saya nak ajar satu lagi di mana kita dapat attendant melalui Google Meet secara automatik. Iaitu kita pergi kepada sekejap saya cari. Okey, kita tengok sini. Okey, kita berbalik kepada Chrome Web Store. Okey, Chrome Web Store ni kita pergi pada extension baru. Kita cari attendant. Okey, kita cari attendant. Kita kena install tu dalam Google Meet kita tu. Okay, dalam attendant ni cari yang ada buruh hantu ni tu. Buruh hantu ni membantu kita tu. Dia membantu kita siapa yang masuk Meet ni, dia akan catat pukul berapa dia masuk, pukul berapa dia keluar. Okay, jadi secara automatik tak perlu tak perlu cari orang lain tu. Google Meet sendiri membantu kita. Jadi cara dia, kita klik saja Google Meet Attendant List. Okay. Dia akan minta kita add to Chrome. Okay. Sebelum tu kita tengok apa yang dia bagi. Okay. Dalam Google Calendar ni, ini cerita Meet. Apabila kita Meet, dia akan ada satu admin sajalah. Admin saja akan nampak dia punya attendant di sini. Okay. Dan attendant tu apabila kita selesai saja mesyuarat nanti, dia akan hantar ke email kita. Asyik ada gambar pemilik dia siapa, nama email dia siapa, masa masuk pukul berapa dan pukul berapa dia keluar. Okay. Jadi kita add to Chrome. Kita attach. Okay, maka dia akan berada pada Google Meet kita. Contoh sini lah. Oh, saya tak boleh tunjuk sini tu sebab dia berada di admin saja. Google Meet tu, attendant dia tu berada pada Google Meet saja, admin saja. Cuma saya boleh kongsi. Okey, ada paparan itu. Okey, insyaAllah. Saya tengok dia masuk tak dalam stem. Okey, apabila kita selesai saja meeting, dia akan paparkan kita punya kedatangan.
Okey, jadi saya paparkan kepada cikgu contoh dia. Di sini problem ni. Okey, inilah paparan dia, tapi sebab kita baru start meeting jadi kosonglah. Ha, apabila kita selesai saja meeting, dia akan hantar kita punya senarai lah sebab saya baru install ni. Okey. Okay, ini antara paparan dia tu, dia akan beritahu dia punya list. Okay, list dan biasanya apabila kita keluar saja, dia akan terus paparkan kita punya attendance. Okay, saya rasa tiga perkara ini iaitu Google Delima, kalender, Google Classroom, kemudian cara nak dapatkan attendant. Jadi attendant ni sebenarnya cikgu-cikgu boleh dapatkan dalam YouTube je. Ramai dah cikgu-cikgu kita yang buat cara macam mana nak install attendant, macam mana kita nak split kita punya window jadi dua, semua ada dalam YouTube. Okay. Saya cuba extendkan satu YouTube. Baiklah, saya nak kongsi macam mana kita nak. Okay, saya nak tayangkan satu YouTube di dalam Present Meet. Okay. Bagaimanakah ia berfungsi? Nantikan. Tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua penonton channel Cikgu Wan. Apa khabar semua? Okay, saya tunjukkan satu contoh lah. Ha, ni kita boleh, kalau kita nak meet, kita boleh tayangkan video melalui YouTube. Tapi ada dua tiga langkah lah. Yang pertama kena ada split screen. Okay, yang kedua kita kena guna tag. Ini adalah sebagai satu tambahan lah supaya cikgu tahu bahawa dalam Google Meet kita boleh tayangkan video juga secara YouTube. Okay, saya rasa sudah sampai ke penghujung dah untuk hari ini ni. Rasa banyak lah ni. Kalau nak belajar YouTube Delima ni, dua tiga perkara pun okey dah cikgu untuk satu hari ni. Okey, saya rasa saya serahkan kembali kepada Tuan Pengetua. Ustaz Sakinah. Ya, saya. Ya, Ustaz Sakinah. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Asfi atas perkongsian. Boleh dirumuskan empat perkara tadi yang telah pun Cikgu Asfi kongsikan kepada kita, iaitu berkaitan yang pertama berkaitan dengan kalender, Google Kalender. Kemudian yang keduanya adalah berkaitan dengan Google Classroom. Kemudian berkaitan dengan
mari. Screen. Pecahan pada screen. Okey. Kemudian yang satu lagi tu apa dah? Allahuakbar. Tadi dapat dah list attendance cikgu. Ada apa boleh pakai? Attendance. Attendance ya, yang akhir attendance. Okey. Pada saya secara personalnya maksudnya kita boleh buat kesimpulan bahawa dalam satu portal kita, banyak benda yang kita boleh kongsikan, banyak benda yang kita boleh buat dalam satu dalam satu orang kata platform lah, satu portal. Kita baru lagi explore benda ni dan selepas ni kalau saya lah mungkin saya kena masuk sesi kedua lah pula lepas ni cikgu pengetua untuk kita lebih ni lagi lah sebab ni baru